Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ghasabi. Pasal tentang ghasab. Al ghasabu lughatan akhdhu syai'i dzulman. Ghasab secara bahasa adalah mengambil sesuatu dalam keadaan zalim. Mengambil sesuatu dalam keadaan zalim itu ghasab. Kalau enggak zalim bukan ghasab. Wa syar'an al-istila'u 'ala haqqil ghairi bila haqqin. Secara syarat adalah menguasai atas haknya orang lain tanpa hak. Menguasai haknya orang lain tanpa hak. Berbeda mengambil sesuatu yang hak kamu. Contoh, Ustaz Dino pinjam pulpen, pulpen itu waktunya dikembalikan, dia kembalikan, diambil. Nah, namanya haknya tidak apa-apa. Itu bukan zalim namanya. Atau haknya sendiri. Dan hukumnya ghasab ini termasuk dosa besar. Wa huwa minal kaba'ir wal aslu fi qabl isma qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil an takuna tijaratan an taradin minkum illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian, harta di antara kalian dengan batil. Maksudnya apa? Lama fikih tafsirkan apa? Ghasab. Ya. Wa ma rawahu syaikhan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi fi khutbatil wada', "Inna ma dima'akum wa amwalakum wa aqrabukum bainakum haram." Sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum harta kalian, wa aqrabukum harga diri kalian, semua itu adalah haram. Maksudnya harus dijaga. Gak boleh hartanya itu saya ambil, hartanya orang saya ambil, harga dirinya orang dirusak. Ya, lima akum itu termasuk apa? Menjaga diri. Gak boleh pembunuhan juga, boh. Maksudnya haram. Ghasab itu bukan hanya harta. Ya, bukan hanya harta. Contoh apa? Yang bukan harta, sesuatu yang ada sesuatu yang bukan dalam syariat itu bukan harta, seperti anjing apa? Anjing buru. Anjing bu? Nah, anjing buru itu tidak dianggap kepemilikan. Walaupun Enoh punya anjing buru, tapi bukan harta, tidak dianggap harta. Nah, seumpama sama Hadi dipakai tanpa seizinnya Enoh, nah itu juga namanya kosong. Ya, namanya juga kosong. Seperti anu lagi apa, khamar juga bukan kepemilikan. Sama juga ghasab apabila kalian, contoh Ustaz Nuh di musala ini bertempat, ya tempatnya siapa? Ustaz Nuh. Lalu Ustaz Nuh satu atau dua kencing atau berak keluar. Lalu tiba-tiba ada orang lain menempati tempatnya Ustaz Nuh. Padahal orang yang pertama datang masjid dan bertempat di situ, maka dialah yang punya hak itu. Ustaz Nuh izin sebentar, ya, kemudian ditempati orang. Nah, itu juga
namanya ghosob. Ini milik enggak? Miliknya Ustaz Nunung? Enggak. Tapi dia mempunyai kemanfaatan. Nah, mengambil kemanfaatan walaupun itu bukan harta, itu juga ghosob. Contoh lain, kamu duduk di depan di kelas, nah, lalu kamu izin di tempatnya orang lain, tempatnya itu orang lain itu namanya ghosob. Manfaatnya tempat, walaupun tempatnya bukan punya kamu, paham nggak? Atau di bis tempat umum, ya kamu nunggu, kemudian kamu kejedek toilet di tempat orang lain. Orang lain itu namanya ghosob tempat, manfaatnya tempat, walaupun tempatnya bukan punya tempatnya itu punya orang umum. Tapi siapa saja yang datang pertama ke situ, dia yang berhak untuk menempat. Paham? Maka diberi tanda biasanya, oh saya duduk di depan, diberi sejarah. Oh kalau sejadahnya berarti sudah punya, oh punya orang, nanti orang itu akan kembali ke situ. Nah kalau gak ada sejadah, berarti gak apa-apa. Paham? Ada soal? Juga termasuk dari ghosob, yaitu menjual sesuatu dengan memberi harga yang sangat mahal, yang mana si baik, si pembeli itu, ya, dari do, ya, dari do. Contoh lain termasuk ghosob, kamu menyewa rumah, ya menyewa rumah sama orangnya, kamu seumpama ada ruang kamu, ruang tamu ini jangan ditempati ya, kamu hanya ini saja yang belakang. Dan sama kamu tempat tamu ditempati, itu termasuk kosong. Contoh rumah besar seperti rumahnya Pak Har itu kan besar, ada dua, ada ruang tamu dua. Kamu yang sebelah sini ya, jangan sebelah sini. Oh kamu ditempati semua, ini namanya kosong. Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu. Barang siapa yang ghasab harta, maka wajib mengembalikannya. Barang siapa yang ghasab harta, mengambil harta, maka wajib mengembalikannya. Ghasab itu ada tiga macam. Yang pertama, yang hanya dosa saja. Ya, yang hanya dosa saja. Contohnya, kamu mengambil satu butir nasi. Ketika orang diambil satu butir nasi, apakah dia apa? Beruntung atau rugi? Tidak dapat apa-apa. Rugi ya, tidak apa-apa kan? Nah, tidak dapat apa-apa kan? Mau diganti tidak, enggak mau orangnya. Nah, yang sebenarnya dosa saja. Tapi tetap dosa. Gak wajib mengembalikan. Gak wajib doma. Paham? Ada yang hanya wajib doman saja, tidak dosa. Ya? Contohnya, saya melihat di saknya Ustaz Noh ada pulpen, kok kayaknya punya saya. Punya saya hilang, tampil sama saya, hitam. Nah, ternyata dilihat di dalam, betul namanya ada Ustaz Noh. Dari luar gak kelihatan namanya, ternyata ketika diambil, betul punya Ustaz Noh. Yang awalnya saya menyangka bahwasanya apa? Dia milik saya, dia milik saya. Maka yang seperti itu gak ada dosa, tetapi kalau ada kerusakan wajib doman, wajib ganti. Paham? Yang ketiga, yaitu yang ada dosa juga wajib doman. Ya seperti ini, barang siapa yang ghasib harta wajib mengembalikan. Dia dosa ya, dan wajib mengembali. Wajib mengembalikan. Wa arsu nafsihi, dan apa? Nambeli kekurangannya. Contoh,
Kamu mencuri pulpen, kemudian kamu pakai, gosok pulpen, pakai sampai habis pulpennya, maka kamu wajib menambali isi pulpen itu. Paham? Nambali pulpen itu. Terus wa ujratu mithlihi, dan juga membayar apa? Ongkosnya sesamanya. Seumpama gini, kamu mencuri mobil. Mobil itu ya, atau gini, kamu mencuri tas dalam waktu sebulan, lalu di tengah-tengah bulan bolong tas itu, ya, bolong. Nah, yang biasanya harganya 100 gara-gara bolong menjadi 80.000. Awalnya 100 gara-gara bolong berapa? Menjadi 80. Berarti berkurang berapa? Ah, 20.000 itu wajib digantikan oleh orang yang gosok. Ya, 20.000 itu wajib digantikan oleh orang yang gosok. Yang gosok. Fa in talifa dhaminahu bi mithlihi in kana lahu mithlun. Kalau memang dia rusak, gosok, kemudian rusak, harus, kalau memang ada kesamaannya, harus diganti yang sama. Contoh, kamu mencuri gelas dan gelas ini ada yang sama, maka kamu ganti yang sama. Paham? Harus yang sama, kan memang ada yang enggak. Au bi kimati illam yakul lahu mithlu. Kalau gelas ini enggak ada yang sama, ya. Ini mungkin gelas ajaib. Atau gelas sisa orang Majapahit. Atau korun, harta korun yang enggak ada yang sama, citaannya pun enggak sama. Nah, maka kamu boleh ganti seharga gelas ini. Contoh lain, kamu mencuri mobil apa? Panther tahun 75. Kan enggak ada sekarang kan, enggak ngelak kan? Nah, gimana mau ganti, enggak mencetak lagi pabriknya? Nah, berarti kamu ganti dengan seharga panther itu. Gantinya harus aktaruma kanat min yaumil ghasab ila yaumit talab. Kamu ganti dengan harga yang paling mahal di antara kamu gosok sampai hari rusak. Contoh, kamu mencuri ini hari apa? Sekarang hari apa? Senin, tanggal 17/2022. Kamu nih gosok sampai kamu pegang ini sampai 2023. Paham? Sampai 2023. Nah, setiap bulan harganya gelas ini berbeda-beda. Bulan ini harganya 100. Bulan kedua harganya 300. Bulan keempat 500. Bulan kelima turun 100 lagi. Bulan keenam 250. Lah, kamu ambil yang mana yang paling mahal di antara bulan itu? Kalau harga paling mahal di antara 12 bulan itu 12 apa? 100, maka ambil 100. Kalau paling mahal itu harganya 500, ya 500. Paham? HP, seperti kamu beli HP kan berubah-ubah HP-nya kan? Iya kan? Lah kamu ambil ganti dengan harga yang paling mahal di antara kamu waktu kamu menggosok sampai dikembalikannya. Bukan diambil palingmu, tapi diambil yang paling mahal. Seumpama kamu beli ini 100.000, lalu digosok sama Hasan. Oh, harganya pas 12 juta. Ya 12 juta Hasan harus mengganti. Ah. Maksudnya. Silakan, Pak, ada soal. Kalau contoh dulu kan bawa HP kan, bawa
lagi. Terus kalau ambil lagi masuk hamidah atau bukan? Ketika diambil lagi, diambil dengan apa itu? Ini, kemarin kan diambil lagi. Terus kalau ikut bab ini, mengambil hak, apa termasuk mengambil haknya kembali apa? Bukan. Kosong. Bukan. Ketika seorang ustadz mengambil pada santrinya yang sudah di pondok sudah gak boleh memegang HP, apabila megang HP dihancurkan atau disanksi atau apa, itu tidak termasuk ketika ustadznya ambil. Itu bukan termasuk dari haknya dia. Paham? Bukan termasuk dari haknya dia. Paham? Karena mengambilnya guru itu bukan secara zalim. Memang sudah kesepakatan di antara apa? Ketika pertama sudah diberitahu bahwasanya itu sudah tidak dilarang. Paham? Kecuali ngambil ustaznya ngambil di rumahnya. Ya memang di rumahnya memang boleh pakai HP kan, ya kan? Pegang di rumahnya. Diambil sama ustaznya, ambil juga gak apa-apa. Itu bukan secara zalim. Apakah boleh memberi peraturan-peraturan? Boleh. Pondok boleh memberi peraturan apa saja yang menjadikan kebaikan bagi santri, bagi siswa. Boleh. Paham? Apa saja? Termasuk takzir. Nah, takzir itu macam-macam. Kalau di sarang itu dulu, kalau takzir, ya, kalau takzir, itu pertama diperingatkan baca Quran mulai pagi sampai pagi lagi di depan orang umum banyak pinggir jalan. Kalau tetap lagi, maka digundul baca Quran 2 hari 2 malam, kemudian disiram dengan air pecerainya perempuan. Bukan laki-laki, kalau laki-laki kan enggak terlalu, kalau perempuan kan wow banget. Kemudian kalau ketiga, kok masih ketiga, maka dipenjara 6 hari, digundul kemudian dipanggil orang tuanya. Kalau masih lagi, sudah dikembalikan kepada orang tuanya, disuruh jaga sendiri. Begitu. Paham? Silakan, ada soal lagi. Peraturan paksa kayak dijajang gitu. Dijajang itu zalim jelas, ya. Dijajah itu memang zalim. Indonesia dijajah mana? Belanda 500 tahun, merdeka baru 78 tahun. 500 tahun. Wah. 500 tahun. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang Indonesia sendiri ada yang sekongkol dengan orang Belanda. Begitu, paham? Malaysia juga kan baru merdeka juga. Jadi dibohongi terus. Terus ketika mengambil, ketika digantung dilihat dari depan. Kalau seperti bank, memang persyaratannya apabila kamu tidak bayar hutang apa saja yang kamu miliki saya ambil. Itu bank. Jadi bank ambil apapun, ya memang sudah kamu sudah sepakat dari awal. Paham? Iya. Oh, bank begitu, gak mau rugi. Jadi apa saja yang kamu miliki akan diambil. Rumahnya disita, mobilnya diambil. Itu. Bapak.